Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten. Kota Serang resmi berdiri pada tanggal 10 Agustus 2007. Tahun ini Kota Serang sudah menginjak usia ke-17 tahun. Sama halnya pemerintah daerah lain dalam memperingati hari jadinya selalu dirayakan dengan berbagai kegiatan. Kota Serang yang sudah menginjak usia 17 tahun mengusung tema Kota Serang Tumbuh Berdaya dengan potensi menjadi tangguh dan maju. Terdapat beberapa kegiatan yang telah disiapkan dan mempunyai tradisi dan rutinitas yang dilakukan setiap tahunnya. Pada Jumat 9 Agustus 2024, pemerintah daerah Kota Serang melakukan ziarah tabur bunga Taman Makam Pahlawan Cijeri dan ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan ziarah ke makam Sultan Maulana Yusuf di Kasunyatan. PJ Wali Kota Serang Yedi Rahmat mengatakan, ziarah tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka peringatan HUT ke-17 Kota Serang dan HUT ke-79 Republik Indonesia serta HUT ke-63 Pramuka. Ziarah ini juga dalam bentuk menghormati para pahlawan dan leluhur Banten. Hal ini juga dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan dan nilai-nilai leluhur yang ada di Banten. Yedi menilai penataan Taman Makam Pahlawan yang ada di Cijeri sudah baik, namun pada batu nisan yang baru dicat, belum kembali diberikan nama pahlawannya. Kami hari Jumat ini melaksanakan ziarah ke Makam Pahlawan, dan tadi seperti apa yang telah kami sampaikan pas upacara tadi, bahwa kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI dan ulang tahun Kota Serang serta ulang tahun Keluarga Pramuka. Alhamdulillah kami telah melaksanakan upacara dan kami telah melaksanakan ziarah kepada makam pahlawan yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan semua almarhum yang di sini diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami selaku generasi penerus harus mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan. Jadi kita harus bangga, harus merasa kuat bahwa Indonesia ini merdeka karena hasil perjuangan para pahlawan. Kita sebagai generasi penerus harus meneruskan dan memberi contoh yang baik. Tak hanya itu, pada puncak peringatan hari jadi ke-17 Kota Serang, yakni 10 Agustus 2024, dilakukan sejumlah kegiatan. Antara lain, apel upacara peringatan HUT Kota Serang dan rapat paripurna hari jadi ke-17 Kota Serang. Ditemui seusai apel, PJ Wali Kota Serang Yedi Rahmat mengatakan, hari jadi ke-17 Kota Serang adalah momen yang sangat berharga dan sangat penting dilakukan karena Kota Serang merupakan ibu kota dari Provinsi Banten. Yedi menambahkan Kota Serang ke depan harus lebih mengayomi dan melayani masyarakat lebih maksimal lagi. Ia juga menghimbau kepada seluruh OPD di Kota Serang, jika ada keluhan atau masukan dari masyarakat, agar cepat dilayani dan ditangani secara cepat. Nah, ke depan kita jangan terlena dalam merayakan ulang tahun ini. Ke depan kita harus lebih giat untuk ke masyarakat, lebih giat ke masyarakat untuk contoh bila mana ada keluhan dari masyarakat, kami menghimbau kepada seluruh OPD maupun camat maupun lurah untuk segera cepat bereaksi gitu kan. Setelah apel bersama para unsur Forkopimda Kota Serang, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD Kota Serang. Pada paripurna DPRD Kota Serang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto dan dihadiri oleh PJ Gubernur Banten Al-Muktabar, PJ Wali Kota Serang Yedi Rahmat, Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi, serta unsur Forkopimda Kota Serang. Paripurna DPRD Kota Serang dalam rangka hari jadi ke-17 Kota Serang diselenggarakan secara meriah dan juga hikmat. Dalam paripurna DPRD Kota Serang juga dihadiri oleh tokoh masyarakat Kota Serang, Martin Syarkowi, yang menyampaikan pembentukan Kota Serang yang lahir 10 Agustus 2007. Kota Serang juga dijadikan ibu kota Provinsi Banten yang terdiri dari 6 kecamatan, yakni Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipojok Jaya, dan Kecamatan Taktakan. Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
sebagai ibu kota provinsi, kehadirannya adalah sebuah konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Bali. Sejak terbentuk Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan, yakni Kecamatan Serang, Kecamatan Kesemen, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Curu, Kecamatan Kepotok Jaya, dan Kecamatan Taktakan. Kota Serang memiliki luas wilayah 2.666,72 km² dengan jumlah penduduk pada saat itu sekitar 523.384 jiwa. Batas wilayah Kota Serang sebelah utara itu Banten, sebelah timur Kecamatan Montang, Kecamatan Ciluas, dan Kecamatan Keragilan. Kabupaten Serang sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekisar, Kecamatan Petir, dan Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Dalam kesempatan tersebut, PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengucapkan selamat hari jadi ke-17 Kota Serang. Al-Muktabar menjelaskan Kota Serang sudah banyak capaian yang diraih di usianya yang ke-17 tahun. Meski demikian, masih banyak yang harus diperhatikan karena tantangan ke depan semakin tinggi dan tantangan tersebut harus dilakukan dengan cara bekerja sama antar pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Pertama tentu kita mengaturkan bersama selamat hari jadi Kota Serang yang ke-17. Tadi di dalam penyampaian oleh Bapak Wali Kota bahwa ada banyak hal yang telah dicapai dan tentu tantangan pembangunan ke depan juga akan semakin tinggi dan banyak hal juga yang harus kita lakukan bersama ke depan. Pemerintah Provinsi Banten bahwa instrumen-instrumen sebagai ibu kota provinsi itu kita dorong terus dalam berbagai agenda pembangunan. Yang ingin saya sampaikan bahwa pada dasarnya provinsi itu mengimplementasikan pembangunannya berada semua di kabupaten kota, termasuk Kota Serang. Dan kita ada bagi-bagi kewenangan, ada provinsi yang harus lakukan, ada kota yang harus lakukan, dan kita juga menggunakan instrumen-instrumen yang tadi disampaikan oleh tokoh masyarakat terkait dengan aspek pembiayaan. Kita juga mendorong aspek pembiayaan untuk Kota Serang. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, mengungkapkan rasa terima kasih kepada PJ Gubernur Banten karena bersedia hadir di tengah kegiatan Hari Jadi Kota Serang. Roni menambahkan Kota Serang masih perlu adanya dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi untuk membangun Kota Serang lebih baik lagi. Pertama, kami mengucapkan terima kasih ke Pak PJ Gubernur. Teman-teman bisa lihat, selama periode-periode yang lama-lama, ketika HUT Kota Serang jarang sekali bahkan tidak dihadiri oleh Gubernur. Kita lihat komitmen PJ Gubernur luar biasa. Kami apresiasi, Pak. Luar biasa. Dan hari ini dari tokoh masyarakat sudah menyampaikan harapan. Memang Pak PJ memperhatikan Kota Serang. Hanya Pak mohon izin ada perbedaan kalau dilihat dari tren bantuan keuangan itu memang trennya turun Pak izin. Tapi saya yakin Pak Gubernur dengan perhatian ke Kota Serang akan memperhatikan kita semua. Dan kemudian di usia yang ke-17 kita berharap Kota Serang betul-betul jadi kota yang membuat masyarakat sejahtera dan insya Allah tambah maju. Dari jadi ke-17 Kota Serang telah meraih banyak prestasi. Di antaranya WTP atas laporan LKPD tahun 2023 7 kali berturut-turut oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Banten tahun 2024. Peringkat kelima nasional dalam penerapan standar pelayanan minimal SPUM Awards tahun 2024. Penghargaan kategori kabupaten kota dengan penurunan angka prevalensi stunting tertinggi tahun 2023 sebagai terbaik 2 Provinsi Banten dari BKKBN Provinsi Banten. Penghargaan kategori kabupaten kota dengan pembentukan kampung KB tercepat terbaik 2 Provinsi Banten dari BKKBN Provinsi Banten. Penghargaan kategori kabupaten kota dengan penyelenggaraan mini loka karya terbaik 3 Provinsi Banten dari BKKBN Provinsi Banten. Penghargaan kategori kabupaten kota dengan capaian PAMKJP terbaik 2 Provinsi Banten dari BKKBN Provinsi Banten serta penghargaan tokoh inspiratif dari APGA 2 Provinsi Banten tahun 2024.